Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Mursi majlis, jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat berada dalam majlis ilmu di rumah Allah untuk sama-sama kita melihat khazanah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibongkarkan oleh Rasulullah untuk umat yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dengan zaman Rasulullah sekarang 1439. Kalau saya salah tegur, kadang dia letih atau kenyang. Tegur salah, tegur terus. Jadi 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Selepas 10 tahun berhijrah Nabi wafat. Selepas 10 tahun berhijrah Nabi wafat. Kalau orang tanya kita, sudah berapa lamakah Rasulullah wafat? Sudah berapa lama Rasulullah wafat? 1439 campur 10 ke tolak 10? Tolak. Tolak 10. 1400 betul ke? Tolak 10. 1429 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Bila baca sirah, semua orang yang mendalami sirah, yang setiap hari baca sirah, dengar ceramah maulid, kalau boleh, kalau Allah Ta'ala bagi hidup dengan Nabi sebulan cukuplah. Teringinlah tengok luar biasa akhlak Nabi. Semua orang teringin untuk Allah berikan kesempatan bersama dengan rasul yang hebat ni, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut malam ni, ni tak keluar tajuk ni, ni kaitan dengan tajuk. Bahawasanya keinginan, dan kalau ada orang yang bercita-cita untuk hidup bersama dengan rasul itu, kita masih lagi ada harapan untuk berhidup bersama dengan seorang rasul. Tetapi dia bukan Nabi Muhammad, dan dia adalah juga Rasul Ulul Azmi. Dari segi ranking dia, dia yang keempat. Rasul Ulul Azmi ada lima. Rasul Ulul Azmi ada lima. Tuan-tuan balik tanya anak-anak masing-masing. Ni kerja rumah, homework. Ni banyak benda ni. Itu yang pertama. Balik tanya, anak-anak kenal tak Rasul Ulul Azmi yang lima orang? Ranking yang keempat ialah Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi ini yang menarik, sangat menarik, ialah Nabi ini belum wafat. Itu yang menarik. Dia belum wafat, dan yang keduanya dia akan turun. Dan yang ketiganya dia akan hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan umat Nabi Muhammad berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang pelbagai, dan zaman itu belum lagi berlalu. Ayat Quran yang cerita tentang Nabi Isa di langit. Malam ni Nabi Isa di mana? Di langit lah. Tuan-tuan jangan bayang langit tu awan putih, lepas tu dia hidup berjalan, dia bila dia berjalan tenggelam dalam awan tu. Yang tu Goku. Ni langit ni alam yang Allahu Rabbi. Luas, sangat luas. Alam Nabi Isa sekarang sampai malam ni sedang berada di langit yang kedua. Hidup. Hidup, tubuhnya boleh disentuh macam ni. Dan benda yang sangat menggembirakan saya ialah kata Rasulullah, Isa itu akan turun ketika mana seluruh alam ini tidak lagi dapat berlawan dan berdepan dengan Dajjal laknatullah alaih. Waktu tak boleh buat apa dah tu. Waktu tu dia turun. Turun dengan jasadnya. Rasul tuan-tuan boleh, akan datang satu zaman kita hidup dengan Rasul. Kita lalu tepi kedai tengok dia beli nasi lemak kan. Nasi dagang lah sini. Ha, beli nasi dagang. Nabi Isa, ya. Masya Allah. Tuan-tuan, akhlak dia hebat lah. Rasulul Azmi. Akhlak dia hebat. Handsome tu tak usah tanya lah. Memang semua Rasul tampan dan semua Rasul bersuara merdu. Dan kesemua Rasul bertubuh sasa. Banyak ni. Jadi boleh tengok Rasul kita ni. Kerana penceritaan Quran dan hadis itu, yang Nabi kata dia akan turun selama 40 tahun. Bukan 3 hari. Oh, 3 hari jenuh bersalam lah. Kan? Jenuh beratung lah. Oh, nak salam. 40 tahun. Subhanallah. Bahkan dia akan berkahwin dan beranak pinak. Ah, tu yang lagi beruntung tu wanita yang menjadi isteri Nabi Isa. Subhanallah. No? Yang umur 50 tak boleh bangang dah. Kan? Sebab tak dan lah. Kan? Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Nabi Isa versus Ya'juj wa Ma'juj. Sebenarnya Nabi Isa dia tak lawan pun. Tajuk tu sajalah. Kan? Nak bagi gempak sikit. Tak lawan. Kenapa tak lawan? Selepas musuh bergabung, keluar Imam Mahdi. Bila sebut Imam Mahdi ni rasa dekat zaman dia. Kita tak mau cerita tu. Imam Mahdi tu kita ada lagi Imam Mahdi, tapi belum lagi. Imam Mahdi tajuk dia 2 jam. 2 jam tajuk Imam Mahdi. Zaman itu ada dua makhluk jahat dan dua makhluk baik. Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Nabi Isa, yang ketiga Dajjal, yang keempat Ya'juj wa Ma'juj. Empat makhluk. Dua tersangat baik dan dua tersangat jahat. Mereka ini hidup sezaman. Sezaman. Bila musuh bergabung, satu bumi ni musuh bergabung. Nabi sebut waktu tu mereka akan berada di bawah 70 panji musuh. Ulama hari ni kata 70 negara. 70 negara tuan-tuan, bukan waktu tu Amerika dengan Rusia dia tak bergaduh dah. Dia akan bergabung bersama dengan 70 lagi negara lain. Kesemua 70 panji ni bergabung jadi satu kekuatan tentera bersekutu lawan dengan satu je, Islam. Tuan-tuan bayang berapa banyak yang musuh. Sebab itu tentera Imam Mahdi hanya awliya sahaja. Subuh 6.45 tak boleh jadi tentera Imam Mahdi. Isap rokok tak boleh jadi tentera Imam Mahdi.
main takraw solat pendek, tak boleh jadi tentera Imam Mahdi. Aulia semua. Sebab pertempuran itu ialah pertempuran terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Melihat tentera musuh sahaja, 1/3 daripada tentera Imam Mahdi yang peringkat awal tu berundur, tarik diri, baru tengok musuh. Baru tengok musuh. Yang berundur tu maksudnya mereka yang menyertai Imam Mahdi di peringkat awal sebab semangat. Orang sebut Imam Mahdi sedang dibai'ah di Makkah. Oh, semangat nak pergi, nak mati syahid. Ini berita gembira yang kedua yang saya nak sebut pada malam ni. Nah, bahawa menjadi syuhada itu pintunya masih terbuka luas untuk umat ini yang tahun 1439 yang 2017 ini. Nah, sebab tu pengertian dan ruh syahid tak boleh dimatikan. Sebab tentera Islam perlukan kepada syuhada satu hari nanti. Tak datang zaman tu belum sampai, iaitu zaman Imam Mahdi tu. Maksudnya pintu untuk mati syahid tu masih lagi terbuka luas. Bahkan perang yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah itu, perang yang dipimpin oleh manusia terbaik dunia ketika itu, Imam Mahdi, manusia terbaik dunia ketika itu, dia. Waktu tu Nabi Isa tak turun lagi. Dialah orang yang paling soleh dalam alam ni. Senang. Sangat. Hari ni kalau orang tanya siapa yang paling soleh sekali, mana? Siapa dia? Presiden Kesatuan Ulama Sedunia ke? Bukan. Kita tak tahu, wallahu alam. Mufti Mesir ke? Mufti Yaman ke? Wallahu alam. Tapi bila muncul Imam Mahdi, dialah umat Nabi Muhammad pada ketika itu yang paling tinggi imannya. Okay. Dia pun bawa satu kumpulan. Yang menariknya, peperangan itu akan berlaku di negara yang saya, bukan saya tu menarik, di negara yang saya belajar, iaitu di Syria. Yang ni pendapat ulama' kau ustaz? Bukan pendapat ulama', ni Nabi sebut. Dia tak ada tahu takwil dah. Nabi sebut peperangan itu akan berlaku di satu daerah yang namanya A'maq ataupun Dabiq. A'maq atau Dabiq itu sampai ke saat ini memang ada pun di Syria, di utara Syria. Pergilah tengok, kawasan tu tak ada perumahan apa, kosong, seluas mata memandang. Tuan-tuan pergi A'maq Dabiq, tuan-tuan pergi sana, dia tak ada surau ke, masjid ke, jalan raya, dia tanah kosong. Di situlah akan berlaku peperangan terbesar nanti yang dinamakan sebagai Al-Malhamatul Kubra. Orang Yahudi panggil Armageddon. Ha? Al-Malhamatul Kubra. Pendek cerita, umat Islam menang. Tu pendek hak 2 jam tu. Tuan-tuan pun faham lah kan, banyak lah dia punya cerita tengah-tengah tu kan, Imam Mahdi apa semua. Menang. Selepas kemenangan itu, waktu itulah turun yang makhluk baik tadi 2, makhluk jahat 2. Pertama daripada 4 ini yang akan keluar, pertama sekali daripada 4 ni Imam Mahdi. Nombor 2 daripada 4 ni Dajjal. Keluarlah Dajjal ketika tu di Asfahan, Khurasan. Dajjal bukan tajuk malam ni. Dajjal dia tajuk lain, 2 jam. Tajuk asing. Saya pendekkan 2 jam tu. Keluarlah ketika itu Dajjal. Daripada zaman Nabi Saleh, Adam, Idris, Nuh, Saleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kesemua rasul memberikan amaran kepada umat mereka tentang fitnah Dajjal, kerana ia adalah fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan alam ini. Sampai bila? Sampai kiamat. Sejak Allah cipta bumi ni sampai kiamat, tempoh berapa ribu, puluh ribu tahun tu,
400,000 tahun, wallahu a'lam, fitnah yang paling dahsyat Dajjal. Mati lagi ustaz Dajjal ni. Dajjal ni belum keluar lagi pun. Allahu Rabbi. Fitnah Dajjal dirisaukan, ditakuti, dikhawatiri oleh semua rasul. Rasul tu tak takut untuk diri dia. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dia tak takut untuk diri dia, dia takut untuk umat mereka. Kerana fitnahnya sehingga dia menghidupkan orang mati. Dan orang yang dihidupkan tu kata, dia panggil anak dia, dia akan kata, wahai anak, Alung, ni Tuhan, Alung kena sembah dia. Sampai tahap tu. Dan dia boleh menghasilkan emas macam tu je. Keluarkan emas. Di saat manusia menyembah dunia, manusia sembah, kejar dunia dah hari ni. Kejar. Sampai hari ni orang buat umrah hak tipu tu. Sampai hari ni. Sampai hari ni orang masih kena tipu lagi. Sampai hari ni ada skim-skim tipu ni. Sampai hari ni. Manusia kejar dunia. Manusia sembah wang. Manusia bertuhankan wang. RM10,000 pun dia sanggup berpisah dari ahli keluarga, bercerai-berai daripada suami isteri, berperang adik dan abang. Apatah lagi kalau Dajjal keluar, dia boleh hasilkan emas. Dia tepuk satu bahagian tanah, melambung-lambung emas. Orang sembah tak? Orang sembah. Sembah. Kan? Orang nak pergi tengok bola 400 km pun orang pergi. Seorang RM200 kan? Pergi sokong negeri penyawasan. Kedah lah paling banyak. Kan? Tiap-tiap tahun final. Ramai saya tengok, 40,000 pergi. Tuan-tuan sekalian, keluar Dajjal, waktu tu Dajjal berhadapan Nabi, dengan Imam Mahdi. Dan kekuatan Dajjal tidak dapat dibendung oleh Imam Mahdi. Tak boleh lawan. Kuat Dajjal. Dia bersama dengan tentera dia. Tuan-tuan bayang, setiap orang yang, setiap umat Nabi Muhammad hari ni, umat Nabi Muhammad hari ni berapa? 7 bilion. Yang tak Islam 5.5 ataupun 5 bilion. Yang Islam 2 bilion. 5 bilion tidak Islam. Berapa ramai pengikut dia. Yang Islam pula, Nabi cerita, yang Islam pula, setiap fasik dan munafik akan ikut Dajjal. Wih, banyaknya. Setiap fasik dan munafik akan ikut Dajjal. Ya. Siapa fasik dan munafik? Di Malaysia, kalau kita nak faham, bila Nabi sebut setiap fasik dan munafik akan ikut Dajjal, waktu Dajjal pergi Madinah tu tak boleh masuk, kemudian munafik akan keluar sendiri ikut Dajjal. Fasik akan keluar sendiri ikut Dajjal. Tuan-tuan sekalian, fasik ni macam mana? Tinggal solat fasik tak? Fasik. Islam tapi fasik. Berapa peratus di Malaysia yang tinggal solat? 80%. Kajian. Berapa belas kajian pun tuan-tuan buka di mana-mana universiti dalam internet, kesemua akan tunjuk rate yang tinggal solat di Malaysia 80 hingga 85. Berapa tuan-tuan yang tak selamat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Subhanallah. Itu saya baru sebut kat tuan-tuan satu. Kalau saya sebut 10, saya sebut dua kat tuan-tuan. Satu, solat. Dosa besar di Malaysia yang tadi 80% dah. Saya tambah kat tuan-tuan satu lagi dah. Zina di Malaysia. Zina di Malaysia 7 bintang. 7. Pondan pun ada pusat zina, pusat ni. Bukan kata yang perempuan tulis ni, yang pondan, yang maknya pun ada dia punya rumah urut dia ni. Dia pun jual juga. Di Malaysia zina ni 7 bintang. Maka hasil dia anak luar nikah, 2017 Jabatan Pendaftaran Negara keluarkan, boleh cek malam ni, boleh cek, 10 minit seorang anak luar nikah.
Ni kita dah 20 minit, dua orang dah lahir. Dua orang dah lahir. 10 minit seorang di Malaysia. Itu lahir bukan zina. Kalau zina, darat 10. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang tak solat 80%, yang lahir anak 10 minit seorang. Nak sebut yang ketiga? Allahu Rabbi. Nak sebut dosa yang ketiga di Malaysia ni yang parah. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi Dajjal ni, Dajjal dia keluar, kemudian dia bertempur dengan Imam Mahdi. Tak boleh lawan. Imam Mahdi berundur. Sekuat, sehebat pasukan perang yang Imam Mahdi bawa, pasukan perang yang semua Aulia Allah tadi ni, semua, tapi tak boleh lawan. Besarnya fitnah Dajjal ni. Satu orang soleh, dia rasa dia orang baik. Memang dia baik, dia soleh apa semua. Bila Dajjal datang, dia pergi. Dia kata, iman aku menjaga aku. Dia pergi, dia ikut Dajjal. Maka Nabi kata, apabila kalian melihatnya, hendaklah kalian melarikan diri darinya. Bukan pergi bertempur. Tak mati, bukan lawan pun. Dia akan ambil iman kamu. Dia akan ambil dan sedut iman kamu. Untuk sujud dan mengaku bahawa dia Tuhan sekalian alam. Yang selamat, mereka yang mengamalkan surah Kahfi. Hari ni tak baca. Selalunya saya baca. Kan? Lalu kita, selalu kita baca. Bacalah tuan-tuan. Ini nasihat saya daripada dalam hati saya. Kan? Tuan-tuan amalkan. Pagi dan petang. 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Iaitu ayat 1 hingga 10. Ayat 101 hingga ayat 110. Pagi baca, petang baca. Tuan-tuan ajak anak-anak baca. InsyaAllah selepas 40 hari tuan-tuan akan nampak perubahan. InsyaAllah. Okay, stop yang tu. Kemudian Dajjal dia serang tentera Imam Mahdi, berundur, sampailah masuk ke dalam sebuah masjid. Masjid tu juga di Syria. Ni pendapat ulama kot ustaz, bukan pendapat, ini Nabi sebut terus nama tempat tu. Nabi kata Dimashq. Yanzilu Isa ibn Maryam 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain wadi'an yadayh baina ajnihati malakain. Hadis tu. Sampailah Nabi Isa, Imam Mahdi duduk dalam satu masjid nak solat subuh dalam satu riwayat. Buat saf. Kemudian Imam Mahdi pun jadi imam. Masjid itu tidak dinyatakan oleh Rasulullah. Masjid mana? Tapi Nabi sebut Timur Damsyik. Nah, tuan-tuan tak disebut Kuala Terengganu. Kan? Memang tak dapat lah. Sungai Petani pun tak dapat. Dia sebab Nabi dah spesifik di Mekah pun tak dapat. Nabi Isa akan turun di masjid itu. Itu yang, sebab tu bumi Syam, bumi Syria, dia berada pada ranking keempat. Selepas Mekah, Madinah, Aqsa, Syam. Lepas tu baru Yaman, Mesir, apa semua baru yang lain. Bumi Syam tangga keempat. Barakah dia boleh dirasai. 7 tahun saya duduk sana. Allahu Akbar. Seronok, puas hati, syukur kepada Allah sebab bawa ke bumi Syam. Bilangan ulama' dia yang kedua terbanyak dunia. Patah tumbuh, hilang berganti di Syam. Ulama' dia sangatlah ramai. Apabila ulama' daripada 600, 700, 800 tahun yang lalu menguraikan hadis ni, hari ni ulama' tu sebut masjid itu ialah Masjid Al-Umawi. 15 minit daripada rumah sewa saya dulu. Jalan kaki je. Jalan kaki, kat je masjid tu. Masjid Al-Umawi. Masuk masjid tu rasa, rasalah ketenangan dia. Lebih kurang surau ni sikit. Jadi saya sembahyang rasa seronok. Dia ada ruh dia. Dalam masjid tu ada jasad Nabi Yahya alaihissalam.
Tu cerita lain. Yang tu cerita kelebihan bumi Syam dan kaitan akhir zaman. 2 jam. Allahu Akbar. Banyak ni kan. Sebab tu kena cari tuan. Ni, ini khazanah yang Nabi duk sebut. Amalan ni saya kongsi sikit je. Allahu Rabbi. No, ini baru kita tahu, ya Allah, boleh syahid, boleh mati syahid lagi. Ada lagi pintu syahid untuk jadi syuhada, nak masuk syurga akhir zaman tuan. Okay. Kemudian solat, Imam Mahdi dah ke depan, dia dah angkat takbir untuk solat subuh. Allahu Akbar. Ketika itulah Nabi Isa dibawa turun dari langit yang kedua di menara putih. Ni bukan tafsiran ulama. Nabi sebut, Nabi kata indal manaratil bayda. Menara itu warna putih dan di masjid itu ada menara putih. Dan menara itu nama dia Manaratu Isa alaihi salam. Besar menara dia tuan. Saya rasa dia empat segi menara tu, sebesar ruang ni kot. Ini ruang ni. Ruang kecil ni yang sampai situ, sampai tirai tu. Menara dia putih naik ke atas. Nabi Isa turun, tangan kanan dan tangan kiri dia letak di atas dua sayap malaikat. Bukan seorang, dua orang malaikat bersayap. Malaikat ni bersayap. Apa kat bayang dah? Burung merpati, Avengers, kan? Siapa lah? Rasul sebut, Nabi kita sebut, Isa ibn Maryam meletakkan kedua-dua tangannya di atas sayap dua malaikat. Baina mahrudatain, dan dia memakai jubah yang dua lapis. Tuan-tuan tengok ulama Yaman, ulama Syam, ulama Syria, ulama Mesir, kan dia pakai jubah. Dalam jubah ni, lepas tu dia pakai satu gi yang kut tu. Ha, tu dia panggil mahrudah. Mahrudatain ni dua lapis jubah tu. Rupanya yang tu memang pakaian. Kita nampak bila ulama pakai kan, dia nampak, Masya Allah lah, nampak gah. Dia pun turun. Waktu Nabi Imam Mahdi dah angkat takbir, waktu itulah Nabi Isa turun. Dia berjalan masuk ke dalam masjid. Yang geng yang lambat sikit angkat takbir ni, apa betulkan pelikat, yang baru duk tengok soft apa semua ni, yang tu lah yang lambat sikit. Dia pun, dia orang paling belakang, terkeluar daripada mulut mereka, Isa bin Maryam. Ulama sebut, ulama analisis hadis. Setiap hadis ulama analisis. Setiap hadis. Kata para ulama, bagaimana mereka kenal? Ni mujahidin ni kenal mana? Adakah mereka pernah bermimpi? Tidak. Adakah mereka pernah berjumpa? Tidak, walaupun sehari. Jawapan dia, kata para ulama, kerana kesemua mujahidin ini adalah di kalangan penuntut ilmu. Bahasa mudahnya, kaki kuliah. Orang belajar, orang agama, orang yang belajar. Kerana, sebab Nabi sebut hadis tentang Nabi Isa ni, Nabi sebut jelas. Nabi Isa ni mukanya macam mana, rambutnya panjang, pakai baju dua lapis, mukanya seperti baru keluar daripada bilik mandi. Bukan nampak muka bersih kan. Maka bila yang kumpulan yang lewat sikit kata kebir ni, mereka tengok di belakang, mereka tengok Isa bin Maryam, Nabiullah. Mereka menjerit lah, bukan menjerit kuat, maksudnya terkeluar perkataan tu, Nabi tu kan. Rasul turun ketika itu, di subuh itu. Jadi bila dengar Nabi Isa turun, Imam Mahdi sudah qiyam, dia pun berundur ke belakang. Kemudian Nabi Isa pegang bahu dia. Ni hadis, hadis sahih. Kesemuanya hadis sahih. Fadafa'ahu ilal amam. Kata Rasulullah, Nabi Isa pun tolak Imam Mahdi ke depan. Maksudnya pergi jadi imam balik. Ba'dukum a'immatu ba'd. Sebahagian dari kamu menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah lihadhil ummah. Kemuliaan Allah, penghormatan daripada Allah untuk umat ini. Nak bagi tahu mulianya umat ini. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang rasul ulul azmi turun, yang menjadi imam ni selalunya yang paling mulia. Sebab tu dalam peristiwa Mi'raj, Isra, bila berhimpun semua rasul, yang menjadi imam Rasulullah. Kerana dia penghulu segala nabi dan rasul. Daripada situ ulama kata kita faham
Kerana Rasulullah itu penghulu. Dia yang paling mulia, imannya yang paling tinggi, ketakwaannya yang paling hebat, kedudukannya yang paling dekat dengan Allah. Sebab dia jadi imam. Bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi yang alim ni, warak alim, dia tahu ini Rasul. Dulu Rasul, dia seorang Rasul ulul azmi. Dia berundur ke belakang. Ni orang reti. Nah, kalau tak reti, dia berebut nak jadi imam. Sakit. Dah 3 tahun dah tak boleh bangun. Bagi kat orang lah. Nak juga kan, nak cakap pun tak boleh kan. Bila kita tanya macam mana Tuan Imam ni, Tuan Imam sakit lama dah, nak lepas ke? Beritahu tak mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang reti, orang reti yang soleh ni, bila dia tahu ada yang lebih layak, dia berat ke belakang. Nabi Isa sebut, kalian adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun aku ada, kalian yang akan jadi imam. Maka Imam Mahdi lah yang akan mengimamkan solat setiap kali solat. Imam Mahdi, tetap Imam Mahdi. Hebatlah Imam Mahdi, memang keturunan Rasulullah. Noh, sebab tu Ahlul Bait ni tuan-tuan, di akhir zaman ni ada satu grup membenci Ahlul Bait. Jaga-jaga dengan grup ni. Nah, dia rajin bid'ah orang. Ha, grup ni kan, ni bid'ah maulid, bid'ah ada unsur syirik, selawat syifa bid'ah ada unsur syirik. Ni grup ni terkenal, grup ni dalam TV pun ada sebagainya. Bahaya, jauhkan diri kita dan anak-anak kita daripada kumpulan ini. Dan mereka membenci habaib. Ya, tengok macam mana depa hurai habaib. Habaib ni bukan senang-senang pergi beli di pasar 1,500 lepas tu dapat habaib. Dia mesti ada pengesahan dia itu keturunan Rasulullah. Kenapa kamu membenci? Saya bila tengok, saya takut dengan kumpulan ni. Kan, sebab dia membenci Ahlul Bait. Kemudian solat. Habis solat, Nabi Isa pun berjalan menuju ke sebuah pintu, masjid itulah. Menuju ke sebuah pintu dan kemudian dia pun buka pintu tersebut. Nabi Isa pun buka pintu masjid tersebut. Ternyata bila buka, Dajjal sedang berdiri. Mata dua tuan-tuan, jangan tuan-tuan dengan bayang mata satu. Tu cerita apa lah, filem banyak kan pakat dok buat. Mata satu, bukan, dia mata dua. Cumanya mata kanannya buta. Hodoh mukanya. Kan, hodoh. Buta. Yang kiri ni boleh lihat tapi dia terkeluar sampai sini. Boleh lihat tapi dia terkeluar sikit di sini. Badannya besar. Rambutnya kerinting panjang. Macam Moana pula kan. Okey. Bila buka pintu, dia berdiri di depan tu. Di belakangnya ada tentera elit yang dia selalu bawa, 70,000 Yahudi. Di Isfahan ataupun di Khurasan, Iran. Dua-dua nama tempat yang Nabi sebut itu di Iran. Daripada dua negeri ini akan terkumpul 70,000 tentera elit kepada Dajjal. Waktu Nabi Isa buka tu, ke semua 70,000 tuan-tuan, 70,000, oi ramai. Bukan boleh muat macam ni. Ni baru 200 orang ni. Kan 300, 300-400 orang kan. 70,000 duduk di belakang dia. Ramai tuan-tuan. Dan itu tentera kanan. Tetapi apabila melihat Nabi Isa ibn Maryam, maka seluruh inci tubuh Dajjal bergetar dan ketakutan. Sebab dia berhadapan dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni semua orang tahulah, memang Rasul yang hebat. Di kalangan 124 orang Nabi itu, dia ranking keempat. Memang yang top 5 daripada 124. Sebab tu waktu ibunya yang hebat, iaitu Maryam bintu Imran, ibu dia tiba-tiba mengandung. Kita zaman hari ni pun banyak tiba-tiba mengandung. Tu yang tu ayah lari.
ayah lari, ayah hilang, ayah tak mengaku, tak jadi ayah lagi, tak sempat. Tiba-tiba mengandung. Tengok anak, dia kata 4 lah mengandung. Dia kata 5 mengandung. Dia kata 3 mengandung. Dia kata 2 mengandung. Termuda dia kata 1. Dia kata 1 ibu. Itu cerita lain. Zina dan remaja. 2 jam tajuk tuan-tuan. Kronik. Saya boleh bentang pada tuan-tuan kes. Kes saja saya bentang 2 jam tu. Kes saja. Kes yang berlaku. Kes 1, kes 2, kes 3, kes 4. Kronik. Tu keluar tajuk tu. Kemudian bila dah perut makin membesar, Maryam binti Imran ni, dia tak boleh terima benda tu. Tuan-tuan, itulah satu-satu kes dalam alam ni. Itulah satu-satu kes wanita yang melahirkan tanpa suami. Isteri Nabi Adam pun, dia ada Nabi Adam. Hawa alaihissalam. Dia ada Nabi Adam. Mana ada? Satu-satunya kes pertama dan terakhir. Sampai sakit Sayyidatuna Maryam. Sakit tuan-tuan. Mengandung. Dan ada anak, ada isi. Malaikat datang beritahu, wahai Maryam, Allah uji kamu. Dia pun asingkan diri. Setelah melahirkan anak, dia bawa. Dia bawa balik ke kampung. Semua orang kampung kecam. Sebab Maryam ni keluarga orang soleh. Mak dia solehah, ayah dia soleh, atuk, atas pun semua keluarga orang soleh. Wahai Maryam, keluarga kamu semua soleh. Semua baik. Tak sangka kamu buat. Kan? Orang nak fitnah, orang nak tuduh. Yang tu yang paling sensasi, yang tu yang like paling banyak. Kan? Maryam mengandung tanpa suami. Kemana suaminya menghilang? Yang tu like banyak. Kan? Allahu Rabbi. Jadi Sayyidatuna Maryam waktu tu dia Allah ilhamkan kepada dia, tunjukkan kepada bayi tadi. Maka Nabi Isa yang dalam buai tadi ni, dia pun bercakap. Nah, ada beberapa orang bayi yang bercakap. Beberapa orang, antaranya bayi Juraish tu satu, yang kedua bayi Ashabul Ukhdud, parit api gergasi yang kesemua dilontar masuk dalam tu yang bayi yang kedua, yang ketiganya Nabi Isa. Yang keempat anak Mashitah. Anak Mashitah. Tu bayi. Ada 4 orang. Yang lain saya tak ingat. Bila ibu dia tunjuk kepada seorang bakal rasul ini, dia nama Irhas. Benda luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul, nama dia Irhas. Kalau berlaku kepada rasul, nama dia mu'jizah. Kalau luar biasa tu berlaku kepada orang soleh, nama dia karamah. Bila ibu dia tunjuk, bila orang ramai tanya, semua tekan, memalukan keluarga, malukan kampung ni, tak, kamu buat benda terkutuk semua. Sayyidah Maryam dia tunjuk kepada buai itu. Orang kampung kata, nak suruh cakap dengan budak ni. Maka ketika itu Allah SWT izinkan Nabi Isa bertutur, inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Dia bercakap bayi, tapi bercakap dengan bahasa orang dewasa. Bukan bahasa Arab lah, tapi ni terjemahan sebab Al-Quran bahasa Arab. Kan, inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku akan diberikan kitab dan aku akan dilantik oleh Allah menjadi nabi. Dia bertutur ni, Allah rakamkan ucapan itu dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga ayat 158. Tuan-tuan boleh balik tengok. Ayat ni baru seronok baca Quran tuan. Ni sambil belajar tafsir. Tuan pun tengok balik surah Nisa 157-158 kan. Surah Maryam ayat 29 hingga 32. Maryam. Kemudian bayi yang bernama Isa tu tadi, dia bercakap lagi, dia kata wa ja'alani mubarakan. Allah memberkati aku di mana sahaja aku ada. Tuan-tuan, baru bayi berkat dah, sama macam Nabi Muhammad. Keberkatan para rasul ni, Nabi Muhammad pun begitu. Daripada dia lahir tu barakah dah kampung Halimatus Sa'diyah. Barakah satu rumah tu barakah. Aku dijadikan oleh Allah penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis salah.
dan Allah memperingatkan aku untuk tidak meninggalkan solat. Tajuk solat, tuan-tuan, tajuk solat. Solat kunci. Solat kunci. Anak tuan-tuan nak nakal macam mana pun, solat. Budak kalau solat, insya-Allah dia punya jahat dia bersempadan. Dia solat tu macam macam buat had dekat dia macam tu. Tuan-tuan tengok budak kalau dia solat sendiri tanpa disuruh, tuan-tuan akan tengok nakal dia bersempadan, jahat dia bersempadan. Dia Allah pelihara sebab solat. Sebab tu Nabi Ibrahim pesan solat, Nabi Isa waktu dia duduk dalam dalam buai tu. Jagalah solat tuan-tuan. Dan anak-anak, ha? Dan anak-anak. Wa ausani bis solah wa zakah madum tu hayya. Selama mana aku hidup, wa barran biwalidati, buat baik pada ibu aku. Ni semua ni rukun lah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Kemudian Nabi Isa pun, kita kembali pada saat tadi ni, buka, Dajjal tengok bergetar. Maka Dajjal, dia tak lawan dengan Nabi Isa. Dia tengok tu pun dah seluruh tubuh dia bergetar dah. Maka dia lari sekuat hati. Dan kepantasan dia bergerak ialah seperti awan yang ditiup angin kencang. Angin kencang ni tuan-tuan, kereta pun dia boleh angkat melambung-lambung. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube angin kencang. Boleh ambil iktibar. Orang Islam ni bila dia tengok, dia ambil iktibar. Ui, dahsyat angin kencang ni. Melambung kereta pusing-pusing naik ke atas. Oh, pusing berapa saat dah tu. Kuat angin ni. Jadi Nabi kata Dajjal ini kelajuannya seperti awan yang dibawa oleh angin kencang. Dia pun lari bersama dengan tentera dia, kesemua lari. Syria, sini Palestin, sebelah-sebelah aja. Nah, saya pun pernah sampai ke border tu, melihat Israel sebelah sana dan melihat Palestin. Nah. Maka dia pun lari ke sana bersama dengan pasukan, bersama dengan tentera dia, sampai di Palestin, di satu tempat Nabi sebut namanya Babul Lud. Sampai di tempat namanya Babul Lud, di situlah, tuan-tuan boleh Google dan boleh tengok di YouTube. Nak tengok kawasan Babul Lud tu macam mana, boleh ada dalam YouTube. Tapi kena tulis Arab lah, kena pandai tulis Arab. Nah, ha, sekejap tulis Alibaba pula. Babul Lud, ba alif ba, alif lam lam dal. Alif lam lam dal, Babul Lud. Ada gambar hari ni? Gambar hari ni? Memanglah ada tempat tu, Rasulullah sebut. Takkan tempat tu fantasi, dia memang ada tempat tu. Di situ Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mati, habis Dajjal. Aman dah kah? Belum lagi. Dajjal dah dibunuh. Tentera dia yang tentera elit yang kuat ni, yang itu akan dibunuh oleh mujahidin. No, yang dia ikut Imam Mahdi daripada awal bertempur noh. Pertempuran bukan satu tuan-tuan, ah. Pertempuran bukan satu. Yang paling besar Al-Malhamah Kubra itu. Sebelum tu ada lagi. 1, 2, 3, 4. Tuan-tuan nak sampai ke satu alam, duduk bersama dengan Nabi Isa, hidup bersama Nabi Isa tu dengan Imam Mahdi. Ni nak lalu yang fasa ni dulu. Fasa yang menguji iman ni. Yang fasa yang ada Dajjal satu. Yang kedua perang besar tu. Lulus dua fasa ini, barulah duduk boleh minum-minum, makan-makan dengan Imam Mahdi kan. InsyaAllah. Jadi saki baki tentera Imam Mahdi, kepung tentera yang elit tadi. Waktu itulah batu-batu, pokok-pokok bercakap, wahai Muslim, datang, di belakang aku ada Yahudi sedang menyorok. Nah, dulu waktu belajar di Syria, saya dihimpunkan video, tak ingat, tak silap saya 120 gig dalam apa yang besar tu, orang panggil apa, bukan pendrive, hard disk. Zaman tu hard disk 120 gig saya himpun, bukan 60 gig, tapi banyak lah. Nah, kita boleh tengok bagaimana remaja-remaja Palestin 10 orang bila bertembung dengan 20
tentera Israel yang pegang senjata 20 ni akan lari. Lari, dia akan menyorok di sebelah bangunan contoh. Ha, dia cari pokok, dia cari batu, dia akan menyorok. Memang penakut. Yang tentera Filistin tu semua pegang batu je. Satu pistol pun tak ada, pegang batu je. Memang takut. Sampai zaman Nabi Isa nanti, mereka akan menyorok di sebalik batu-batu besar dan di sebalik pokok. Ketika itu pokok dan batu akan bercakap, wahai Muslim, ta'al wara'il Yahud, di belakang aku ada Yahudi, uqtulhu, datang dan bunuh dia. Semua mati. Adakah dunia aman ketika itu? Belum lagi. Dajjal baru satu daripada 10 tanda besar kiamat. Nabi Isa satu daripada 10 tanda besar kiamat. Apa nama ni, asap belum lagi, matahari sebelah barat belum lagi, dabah binatang berkaki empat belum lagi. Ni semua ada cerita ni, ni bukan habis macam tu ya ni. Setiap satu tu maksudnya waktu Nabi Isa hidup tu, selepas Nabi Isa masih ada lagi 5-6 tanda besar kiamat yang belum berlaku. Habis bunuh Dajjal, ketika itu Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Isa, harriz ibadi ila tur. Wahai Isa, bawa semua hamba-hambaku pergi ke Tur. Satu bukit yang tinggi. Kerana sekarang ini salah satu daripada makhluk-makhluk aku telah pun berjaya keluar daripada tembok mereka. Ha, tu cerita Ya'juj Ma'juj tu. Nanti boleh nak berhenti ke apa? 8:30. Ha, tu tak jawab tu, ya tu jawab tu. Kan? Lenguh lah tu. Tuan-tuan sekalian, kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini serta dia ringkas dah. Ya'juj wa Ma'juj ini manusia. Kalau Dajjal, tema Dajjal satu je, kufur. Di mana pun dia pergi, gerak kerja dia nombor 1, 2, 3 sampai 10, mengkafirkan umat Nabi Muhammad. Itu tema dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi murtad habis. Yang itulah yang paling berharga dalam hidup seorang hidup seorang umat Nabi Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad ni, kalau dia mati, tak pernah solat seumur hidup tapi Islam, tak pernah menghina agama, tak pernah menghina Allah dan Rasulullah, tak pernah murtad, dia tetap akan masuk syurga di akhirnya selepas neraka. Tuan-tuan, walaupun tak pernah solat seumur hidup. Ini mahalnya iman yang sebesar zarah itu. Mahalnya iman sebesar zarah itu. Dia boleh mengeluarkan umat Nabi Muhammad daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Iman inilah yang Dajjal nak matikan kesemuanya. Dajjal dia nak padamkan cahaya tu sampai lumat, sehingga sebesar zarah pun tidak ada dalam diri umat Nabi Muhammad. Dan dia betapa berjayanya dia ketika dia keluar itu. Dajjal dia punya tema dia kekufuran. Tema dia Ya'juj wa Ma'juj, tema dia kerosakan. Satu makhluk yang dia buat kerosakan. Di mana dia tak penting. Apakah sampai malam ni makhluk itu wujud? Ya. Dia manusia normal macam kita, dua tangan, dua kaki, manusia. Jantan, ada laki, ada perempuan. Ni dua kabilah ni. Nah. Dan telah pun dikurung oleh Zulqarnain alaihi salam. Nah. Zulqarnain ni hidup pada satu zaman yang tidak diijmak oleh para ulama, tak ada ijmak. Ada ulama sebut zaman ni, ada ulama sebut zaman ni, ada ulama sebut sebelum Nabi Musa, ada ulama sebut selepas Nabi Musa. Tidak ijmak. Jadi Zulqarnain ni saya cerita sikit ringkas. Nah, ini cerita Ya'juj Ma'juj ni. Saya ringkaskan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Antara lelaki
yang memerintah utara sampai ke selatan, barat dan ke timur. Dua yang Islam adalah Dzulqarnain dan yang keduanya Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan baca surah Kahfi kan, tengok cerita Dzulqarnain. Ni malam ni bila kita dah dengar dia punya tafsiran kepada ayat-ayat tu secara umum, seronok kita tengok baca, dahsyat. Apa yang dahsyat tuan-tuan? Manusia bila bertambah kaya, bertambah pemurah ke bertambah kedekut? Bertambah kedekut. 95%. Lagi Allah bagi kekayaan, lagi kedekut. Ada seorang sahabat pun bila Allah bagi kekayaan kat dia, seorang sahabat akhirnya dia insaf lah, bagi kekayaan, lama-lama dia semakin tidak menghadiri majlis Rasulullah. Sahabat tuan, itu sahabat bila diberikan kekayaan. Begitulah lumrah orang bila diberikan kekayaan. Kalau bagi pangkat, lagi tinggi, semakin tawaduk kah, semakin angkuh. Hebat Dzulqarnain dengan Nabi Sulaiman ini, lagi luas kawasan pemerintahan mereka, lagi tawaduk mereka. Yang ni bila kita baca Quran, tengok kisah mereka kan, Allahu Akbar, Subhanallah. Tuan-tuan, dia bukan Perdana Menteri, bukan Presiden Filipina. Nabi Dzulqarnain ni, pemerintahan dia utara ke selatan, barat ke timur. Tetapi bila orang sebut nikmat, maka dia akan kata, ini adalah daripada Tuhanku. Di sini kita orang yang Allah bagi kekayaan dan pangkat ni, yang di sini kita kena ambil pengajaran daripada Dzulqarnain ni. Bila dia sampai satu tempat, tengok kawasan. Bukan satu dun dia pegang, kan? Dah luas kawasan dia. Dia sampai di satu tempat, kawasan jajahan. Ada satu kabilah datang. Dzulqarnain datang ketika itu dengan sebahagian besar kekuatan kerajaan dia bersama dengan kepakaran. Ada doktor, ada pakar bahasa, ada engineer, ada arkitek, ada pakar pertanian, ada pakar pembinaan, ada macam-macam dalam kumpulan tu, dan bala tentera. Setiap kali dia bergerak, bila sampai di satu tempat, kita tak perlu fikir di mana tempat tu, tak perlu kita nak ambil iktibar. Maka datang kumpulan ni, kaum ini bukan Ya'juj Ma'juj, kabilah ini datang, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, ada satu kumpulan manusia, dua kabilah, Ya'juj dan Ma'juj, mereka ni perosak seperti binatang perosak. Dia turun, rumah dibakar, ladang dibakar, orang dibunuh, hancur satu daerah akan rosak. Dan bilangan mereka tersangatlah ramai. Sangat ramai dan sangat bengis. Sangat bengis. Tuan-tuan kalau nak ni kan, kalau ni tak ada hadis, tak ada ayat Quran apa, teringin macam mana? Ya Allah, macam manalah Ya'juj wa Ma'juj ni, dia punya ganas dia kan, mintalah dengan Allah, minta pada, kemudian Allah bawa pergi ke sana kan, kan, wallahu alam, minta adalah cara dia, adalah caranya. Tapi Quran sebut, Nabi sebut sangat bengis, dia buat rosak aja, dia sampai di mana pun dia buat kerosakan. Jadi kabilah ni minta, wahai Dzulqarnain, kami nak upah kamu. Untuk bina satu tembok, mereka tak boleh dah datang ke arah sini. Dzulqarnain kata, apa yang Allah Ta'ala bagi aku jauh lebih. Dia, tuan-tuan, Dzulqarnain menguasai barat ke timur, utara ke selatan. Tiba-tiba satu daerah kecil ni nak upah dia. Dia kata, tak yalah, simpanlah. Hak mana yang ada tu simpan, cuma aku nak tenaga buruh, kerja, pekerja untuk kita bina sebuah tembok gergasi. Dan bayang tengok, tempat itu sampai hari ni ada. Sama lah macam Dajjal dikurung dan dirantai besi di sebuah pulau tu di langit ke apa, bukan langit, di bumi ni,
Di bawah laut kan? Bukan di bawah laut, di pulau. Pulau yang kalau kita tengok, kita nampak pulau tu dengan mata kita. Di pulau. Begitulah juga Ya'juj wa Ma'juj, sampailah malam ini mereka duduk di atas muka bumi ni. Cumanya manusia tak nampak tempat itu. Tempat itu kalau nampak tuan-tuan, benteng, benteng tembok gergasi. Memang jadi tempat pelancongan lah. Kan? Cumanya tak boleh tengok Ya'juj sebab dia duduk di sebelah sana. Jadi benda tu diraibkan oleh Allah. Diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Dzulqarnain ni ada riwayat kata dia nabi, ada riwayat kata dia bukan nabi, dia wali. Nah, tapi kedua-duanya mulialah. Nah, bila dia setuju, maka dia pun minta tenaga kerja daripada penduduk daerah tu ke semua sekali. Berapa puluh ribu yang ada semua datang. Kita nak buat apa wahai Dzulqarnain? Himpunkan ketulan besi. Ketulan besi tu bukannya besi spana tu. Ketulan tu ni zubaral hadid. Ketulan-ketulan besi. Ketulan besi tu kalian letakkan di antara dua gunung. Dia macam ni. Gunung, gunung, di sini gunung. Macam tu. Tengah ni kosong, yang menjadi laluan Ya'juj wa Ma'juj setiap tahun untuk buat kerosakan di kampung dan daerah negara sebelah ni. Di sebelah ni negara, di sebelah sana negara Ya'juj wa Ma'juj. Teringin tak tuan? Oi, tak teringin lah. Negara Ya'juj wa Ma'juj di sebelah sana. Di antara dua bukit ini, gunung ini, di antara dua gunung ini, di tengah-tengah inilah nak diisikan ketulan besi. Berapa tan tuan-tuan? Berapa juta tan besi yang perlu diisi di tengah ni? Bukan lorong sempit tuan-tuan. Ni luas ni. Jadi tuan-tuan bila baca ayat ni, apa teknologi yang digunakan oleh Dzulqarnain untuk mengeluar dan menghasilkan besi sebanyak tu? Subhanallah. Memang dahsyat lah teknologi lah. No? Dia tak ada kena-mengena dengan Ya Allah turunkanlah besi pada kami, turun segunung, tidak. Teknologi mereka keluarkan besi, hasilkan besi, ketulan-ketulan besi itu himpun sehinggalah ketulan itu sama paras dengan dua bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri. Sama paras banyaknya besi itu dihimpunkan, bongkah-bongkah besi itu sampai sama dengan paras bukit. Itu satu dah tak masuk akal dah. Yang memerlukan kalau zaman hari ni perlu 10 tahun, 20 tahun lah nak buat tu. Dan yang keduanya, Dzulqarnain diarahkan himpunkan tembaga. Tembaga pula banyak tu. Cairkan. Tuan-tuan nak cairkan dalam apa? Periuk. Tembaga nak cairkan dalam periuk. Akhirnya tembaga itu yang berapa juta tan itu dihasilkan, dicari dan dicairkan. Teknologi bah. Dahsyat. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, mana-mana umat yang datang, bangsa kita ni, manusia yang datang, jangan rasa kamu yang terkuat, kerana umat-umat terdahulu lebih canggih dan lebih kuat daripada kalian. Kita hari ni, kita perasaannya ni paling canggih. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok tinggalan umat-umat terdahulu, macam Nabi Saleh, dia punya umat dia membina bandar raya dalam gunung. Rumah, supermarket, mahkamah, hospital dalam gunung. Tidak ada teknologi yang boleh buat zaman ni. Pergilah tebuk gunung tu dan buat kampung, tak payah bandar raya lah, buat kampung satu dah. Teknologi zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun, Fir'aun pernah membina sebuah menara. Ketinggian menara tu disebutkan oleh Imam Ibn al-Athir, tak silap saya, Imam Ibn al-Athir, ketinggian menara itu 10 batu, iaitu lebih kurang 13 kilometer.
menara tuan-tuan. Kita duk sebut zaman canggih kita ni, kita kata ni zaman ni lah yang paling canggih. Kita punya menara paling tinggi berapa? Burj apa di Dubai tu? Khalifah. Burj Khalifah. Hampir 1 kilometer. Satu je tuan-tuan. Firaun selamba je dia buat 12 kilometer. Teknologi siapa yang paling... Sebab tu, tuan-tuan sekalian, bila baca kisah Zulkarnain ni, mencari bongkah besi, menghasilkan bongkah besi dalam masa yang singkat dengan satu teknologi, sampai sehinggalah ketulan besi itu menyamai dua gunung yang di kiri dan kanan. Tak cukup dengan tu, cari tembaga pula, cairkan tembaga. Dah cairkan tembaga, tuan-tuan, tembaga itu dituang ke atas tu. Tuan-tuan, tembaga tu nak naik tuang tu guna apa? Kren. Oh, kita dah tak boleh nak nak terbayang dah kemodenan pada zaman tu. Jauhnya moden dari sudut pembangunan, arkitektur dia, engineering dia daripada zaman ni. Kalaulah punya moden macam tu, yang ni dia tak boleh buat. Ni yang ni. Ha. Kerana yang tu jauh lebih complicated. Pembangunan ni jauh lebih complicated. Maksudnya perlu engineer yang jauh lebih hebat, arkitek yang jauh lebih hebat untuk menghasilkan bangunan ajaib sebegitu rupa yang mereka buat pada zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman dulu semua hebat macam tu. Jadi siap dituang, akhirnya apa nama ni, sejuk dan dia mengeras. Jadilah tembok Zulkarnain itu sebagai satu tembok yang mempunyai logam bahan yang paling keras dalam dunia. Datanglah kumpulan Ya'juj wa Ma'juj yang ramai keluar. Ya'juj Ma'juj ni bengis, dia tidak ada ihsan. Sebahagian ulama tafsir sebut, saya lupa nama ulama tu disebutkan, kalau buka tafsir Tabari dia akan sebut. Sebahagian ulama tafsir, seorang ulama tafsir sebut, kanu yakulu nannas, dulu Ya'juj wa Ma'juj ini makan sesama mereka, makan manusia. Dia ganas, no? Minta dengan Allah kan? Allah Ta'ala tunjuk, wallahu alam, boleh jadi ya, Tuhan tunjuk kan, nak tengok. Memang ganas lah, dan tubuh dia besar. Yang ni tak ada hadis yang menceritakan tentang besar, adakah tubuh dia, telinga dia panjang sampai tutup, itu tak ada. Cumanya dia sangat kuat, gagah, satu kabilah yang jahat dan bengis. Sehingga kan Nabi Isa yang tadi kita tengok dengan Dajjal tadi, bila keluar kabilah ini, Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa mana-mana orang Islam yang ada dekat kamu, naik ke bukit. Sekarang ni Ya'juj Ma'juj sudah pun keluar daripada temboknya dan dia tidak boleh ditandingi oleh kalian. Ramai, kuat dan bengis mereka ini tak boleh ditandingi oleh kalian, termasuk oleh Nabi Isa AS. Tuan-tuan boleh bayang kuat, kuat dan ramai dia. Jadi bila ketua Ya'juj wa Ma'juj ni, ketua dia lah yang paling ni, tuan-tuan boleh bayang kan, ketua dia lah yang paling ganas sekali. Arahkan punya ganas dia ni, bila nampak tembok ini siap, tembok gergasi ni siap, ketua dia arahkan tebuk tembok ini. Sejak daripada zaman itu sampai ke hari ini, setiap hari mereka sedang menebuk tembok itu. Pada satu hari, Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Rasulullah, Nabi terjaga dalam keadaan muka Nabi kemerahan dan berpeluh. Nabi kata, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata, celakalah nasib-nasib orang Arab. Maksudnya, hancurlah keadaan orang Arab. Satu kejahatan yang cukup-cukup dekat. Isteri Nabi tanya, kenapa? Ya Rasulullah, aku ditunjukkan oleh Allah, tembok Zulkarnain telah pun berlubang sebesar ini. Daripada zaman manakala, zaman dulu kala tu, sampai zaman Rasulullah sebesar ini, Nabi buat lingkungan begitu. Nabi buat macam tu. Nabi kata, tembok itu telah pun dibuat lubang baru besar ni, tuan-tuan. Dia tebal lah tembok tu, bukannya nipis ni, tebal. Diorang buat lubang satu tempat baru besar ni. Dah boleh tengok ke arah sana.
Cuma setiap hari bila nak balik, dah selesai buat lubang, bila nak balik, ketua dia akan kata, esok kita datang, kita sambung. Bila datang hari yang seterusnya, lubang itu dikembalikan oleh Allah. Tak selesai ya? Kan? Dah lah nak. Yang tu logam yang paling keras di dunia, campuran di antara besi dan tembaga, logam yang paling keras. Kan? Setiap kali balik, esok nak sambung, semua geng Yakjus Majus boleh bayang tengok muka mereka kan, muka tension lah kan. Semalam dah gerudi, dah apa segala kan, dah sampai boleh tengok sana, jadi sambung balik. Sehinggalah Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Waktu itu lubang sudah pun membesar. Ketika itu tuan dia kata, ketua Yakjus Majus kata, esok kita datang, insyaAllah kita boleh keluar. Esok kita datang, insyaAllah kita boleh buat lubang untuk keluar. Maka keesokan harinya datang dan lubang itu tidak dipalam, tidak dikembalikan keadaan asal oleh Allah SWT. Waktu itulah keluar dengan begitu ramai, terlalu banyak bilangan mereka ini, banyak kan bilangan mereka ni, sangat banyak bilangan Yakjus Majus ni, sangat ramai. Sekira-kira kalau dia lalu tepi sungai, negara Yakjus Majus ni, warga negara dia, bila dia keluar hari tu, dia lalu tepi sungai, dia minum air sungai tu kering. Yang ni bukan cerita 100 juta 200 juta ni, kering. Dah kering tu bukan semua lagi minum. Datang lagi tentera dia yang belakang. Tentera dia kata, lah sungai ni dulu kawan kita yang di depan lah yang minum dulu. Tak habis lagi, yang belakang tak minum lagi. Berapa banyak tuan-tuan? Ya Allah, sungai tuan-tuan minum. Sungai ni bukan minum, tuan mandi. Kan? Seorang minum seorang 100 liter pun tak habis air sungai ni. Minum je. Maksudnya ramai. Sebab tu Allah Ta'ala arahkan, wahai Isa, musuh kali ni bukan lawan kamu. Allah Ta'ala sebut siap. Wahai Isa, musuh yang sedang keluar ini bukan lawan kalian. Bawa semua naik. Maka bertebaranlah Ya'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Dia tak datang keluarkan kita daripada Islam. Dah. Datang bakar bunuh. Bakar bunuh. Bakar bunuh. Itu ya. Bunuh, bunuh, bunuh. Bila tak ada lagi penduduk bumi yang boleh lawan dengan dia, Ya'juj Ma'juj kata, jom kita lawan dengan penduduk langit. Maka mereka pun tarik anak panah, lepaskan ke langit. Allah sengaja lontarkan kembali anak panah tu dengan kesan darah. Maka menjerit-jerit lah kumpulan Ya'juj Ma'juj ni, kita dah bunuh penduduk langit. Kuat sungguh. Padahal yang tu tipu je, fitnah kepada Ya'juj Ma'juj. Maka bertebaranlah mereka melakukan kerosakan. Adakah Nabi Isa berlawan? Tidak. Waktu Nabi Isa ni last habis lah. Habis dah. Tutup dah majlis. Ketika Nabi Isa berada di atas gunung itu, Tur, gunung yang bernama Tur itu, duduk di atas tu, mereka pun bermunajat. Nak lawan tak boleh. Tentera paling kuat siapa dia? Tentera Imam Mahdi. Itu pun tak boleh berdepan dengan Dajjal. Datang Nabi Isa, barulah Dajjal kalah. Maka tentera yang orang Islam yang paling kuat atas muka bumi ketika itu, tentera Nabi Isa, pun tak boleh berdepan dengan Ya'juj Ma'juj. Waktu tu berdoa, bermunajat. Ini kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam, doa sangat kuat tuan-tuan. Banyakkan berdoa. Allah suka hambanya yang membanyakkan doa dan permintaan. Doa ni Allah suka. Apatah lagi doa yang dibanyakkan itu adalah permintaan akhirat, lagi Allah suka. Maka bermunajatlah mereka ni, dan akhirnya dah habis bermunajat, datanglah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ulat saja. Allah nak bagi tahu, no? Kuat macam mana pun ada lagi yang kuat. Kuat macam mana pun satu grup ni, ada lagi yang kuat. Kuat dah Ya'juj Ma'juj ni,
Allah hantar ulat saja. Ulat saja tuan-tuan, ulat. Ulat. Lalu ulat tu gigit di bahagian leher Ya'juj wa Ma'juj, maka matilah kesemuanya hak manusia perosak dan bengis ini. Tuan-tuan mungkin jarang tengok kot orang bengis kan. Dulu video yang saya kumpul tu, hadis tu dah rosak, no? Sebab saya masuk kargo, dia rosak tekanan load mesin kan. Naik kargo, naik kapal load kargo tu, bukan saya lah. Jadi dia rosak hadis tu. Kami selalu melihat Yahudi ni, Yahudi macam tentera hari ni, tentera Bashar di Syria hari ni kan, dia tak ada perikemanusiaan. Dia nak potong jari budak-budak lah. Dia tangkap budak-budak, potong, dia potong jari, dia potong jari, dia tangkap lagi budak lain, dia keluarkan kuku ni, dia ada alat tau, tarik kuku ni, menjerit-jerit budak tu. Lepas tu dia potong zakar hidup tu, dia keluarkan zakar budak tu, dia potong. Macam tu lah lebih kurang. Dia memang dia rasa bahagia dan khusyuk bila bunuh orang. Oh, rasa kemanisan iman. Bahasa ni lah nak ibu dah fahamkan. Dia rasa rasa seronok, rasa bahagia, boleh bunuh orang, boleh kan. Macam tentera Myanmar sama, yang bunuh orang Islam di Rohingya kan. Kan dia pijak kepala budak-budak, dia pijak, dia ambil alat elektrik, dia letak. Lepas tu dia gelak. Kita dekat binatang pun kita tak sanggup buat. Budak kecil lagi lah, kita tak sanggup. Jadi apa nama ni, Ya'juj wa Ma'juj ni begitu, bengis, akhirnya mati kesemuanya. Turunlah Nabi Isa dan ramai mujahidin tadi pakat turun, tak boleh jalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh berjalan disebabkan banyaknya bangkai mayat jenazah Ya'juj wa Ma'juj ni, sehingga menjadi busuk yang bersangatan, tak boleh nak lalu. Naik balik munajat, ya Allah, terlampau banyak. Maksudnya banyak tuan, maksudnya banyak. Sampai naik balik munajat, ketika itu diturunkan oleh Allah hujan yang lebat. Allah Ta'ala turunkan hujan yang lebat, basuh bumi daripada jenazah bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian datang burung-burung yang lehernya seperti burung unta. Seperti burung unta pula dah. Yang lehernya seperti unta. Burung unta lain pula. Ni macam-macam cerita apa tuan-tuan. Last kali dia datang burung-burung yang besar ni. Yahudi buat berpuluh-puluh filem. Berpuluh-puluh filem yang Yahudi selitkan elemen-elemen akhir zaman yang ada dalam Quran dan hadis. Orang yang tengok dengan mata hati, dia memang dia nampak apa dia yang Yahudi beritahu ni, yang relate dengan hadis Nabi dan ayat Quran. No? Keluar burung-burung besar ni yang lehernya seperti leher unta, maksudnya leher dia besar, angkat mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni, angkat dan buang. Maksudnya buang dan bersihkan. Waktu tu barulah Nabi Isa turun. Ketika itu Nabi Isa menetap di sana. Menetap di sana. Dia hidup 40 tahun, berkahwin, beranak pinak. Ketika itulah, selepas pada tempoh tu, Imam Mahdi pun meninggal. Waktu tu manusia hidup dalam keadaan yang paling aman. Segala keberkatan dikeluarkan oleh Allah, sehinggakan tidak ada buah yang beracun, pokok yang berduri, kanak-kanak bermain dengan ular, ular-ular berbisa, serigala dan harimau mengawal dan menjaga kambing dan unta zaman tu. Sebiji buah delima boleh dimakan oleh puluhan orang, sehinggakan kulitnya boleh dijadikan pelindung daripada hujan dan panas. Sayang buah delima. Apabila satu orang masuk ke dalam kebun yang penuh dengan buah-buahan, tidak ada satu buah pun yang akan diambil, kata Rasulullah. Bahkan tidak ada satu ranting pun yang dipatahkan. Nak sebut kata zaman tu tak ada orang jahat. Kafir ada, tapi tak ada orang jahat. Zaman hari ni bukan kebun tu, ranting tidak dipatahkan. Buah dalam rumah orang ambil. Pokok dalam pagar rumah orang, itu pun orang curi. Punya tak ada keberkatan. Hilang keberkatan zaman ni. Tapi jangan risau, ini bukan kemuncak kepada zaman ini. Kita tengok Syria hari ni,
Padang jarak, padang terkukur. Betul ke padang jarak, padang terkukur? Ah, betul. Tuan-tuan, Syria hari ni ada dua orang lagi, orang Malaysia di sana. Saya punya junior kan, bawah dia duduk dua orang di sana. Satu-satunya negeri yang tidak hancur ialah Damsyik, ibu negara. Parlimen semua situ. Pergi ke border, langkah satu tapak aja masuk negeri lain, padang jarak, padang terkukur. Dan itu bukanlah keadaan terakhir kepada bumi Syam, kerana bumi Syam itu akan menjadi ibu negara kepada seluruh umat Islam. Waktu bumi jadi mewah ni, bumi jadi mewah yang tak ada orang jahat tu, waktu tu Baitul Maqdis, Syam akan menjadi ibu negara kepada kemasyhuran alam ini, kepada keamanan alam ini. Subhanallah, itu keadaan dia. Lepas pada tu Nabi Isa pun wafat, habis dia pun wafat. Seusai Nabi Isa wafat, keluarlah tanda kiamat yang lain. Dabbah itu keluar, asap dukhan keluar, matahari terbit sebelah barat. Yang tu laju lah. Sampailah malaikat Israfil tiup sangkakala untuk kiamat. Jadi saya rasa sekadar tu dulu, insyaAllah, peringatan untuk malam ni. Semoga dengan apa yang saya sampaikan sebentar tadi dapat menjadi aktibar kepada kita untuk ada azam baru kan, baru kita faham, oh mas, ada harapan. Umat Islam ni ada harapan. Cuma yang Allah akan soal di akhirat esok, apa yang kamu lakukan untuk umat Islam? Apa pengorbanan yang pernah kamu buat? Kan? Apa gerak kerja yang pernah kamu buat? Allah Taala tak salahkan kita. Kenapa zaman kamu Islam tidak memerintah? Itu Allah Taala tak soal. Tetapi yang akan Allah soalkan, apa yang kamu lakukan? Apa usaha kamu dan apa pengorbanan kamu? Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Dan apa nama ni, seperti yang pengerusi bagi tahu tadi, saya datang untuk apa nama ni, misi dana Akademi Al-Habibul Mustafa, nama pusat pengajian yang akan saya bangunkan. Tanah dah siap, 4 ekar setengah kita beli, kita tambun. Asalnya paya bakau kan, kita ada tambun, dan alhamdulillah setahun setengah baru siap. Dan sekarang ni nak kumpul untuk naik bangunan yang pertama. Sejujurnya duit dah ada 100,000, dan bangunan yang pertama 300,000, lebih kurang 300 hingga 350,000, dua tingkat. Jadi saya tour ni untuk inilah, sebagai asbab lah untuk himpunkan dana tersebut. Yang lebih penting, yang lebih saya harapkan ialah doa. Tuan-tuan doakan Allah memudahkan saya jumpakan orang yang berhati, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan ni. Kalau tuan-tuan kenal orang yang Allah amanahkan duit pada mereka ni, maksudnya tolonglah kan, war-warkan tentang pembinaan akademi saya ni. Di belakang ada tabung kan, di belakang ada tabung. Dan tuan-tuan boleh masukkan sumbangan ke dalam tabung tersebut. Dan saya juga nak cari pewakaf bulanan. Siapa yang sanggup, saya nak cari 1,000 orang. Sekarang ada 180, alhamdulillah. Telah hantar hampir 200 lah, satu grup. Mereka ni pewakaf bulanan ni, setiap bulan dia masukkan RM100 dalam akaun sekolah, dan saya himpunkan mereka dalam satu grup. Sekarang dah ada satu grup pewakaf. Telah hantar kumpulan ni 200 orang yang pertama, dan saya tua ke Terengganu ni nak cari 200 orang kumpulan yang kedua. Tuan sekalian, nah, inilah usaha kita kan, jawapan kepada Allah SWT nak bangkitkan satu pusat pengajian ni, yang insya-Allah kita usahakan. Jadi siapa yang rasa berkemampuan, tak boleh RM100, 90 kan, RM99, kurang RM1 je kan, tak boleh RM99, RM90 ke RM80, selama setahun je, selama setahun, bukan sampai bila-bila, selama setahun untuk kita naik 3-4 bangunan kan. Cukuplah naik 3-4 bangunan, selesai kan. Jadi borang ada di depan, tulis nama dan nombor telefon sahaja. Tak payah tulis yang lain-lain, email tak payah. Nama, nombor telefon, boleh daftar, boleh tulis dengan saudara Zarifi. Dia bantu saya untuk tulis nama dengan nombor telefon tuan-tuan. Nama tu, semua nama tu saya akan masukkan duduk dalam satu grup tu. Dalam grup itulah maklumat-maklumat tentang perkembangan apa semua saya akan maklumkan di situ. Jadi yang tu saja.
Dan buku ni kalau siapa nak, yang nak jadi penyumbang bulanan tu, bukan buku saya karang apa, buku tentang sekolah yang kami nak bangunkan ni. Ni tempat dia, peta dia, dan di sini ada gambar bangunan sekolah yang nak naik lah. Ni tanah. Ini ilustrasi dia. Yang ni bukan hiasan ni, memang bangunan ni akan naik macam ni. Dia memang akan naik macam ni, dia memanjang macam tu. Tanah ni tepi sungai. Sungai cantik lah. InsyaAllah. Jadi buku ni siapa yang nak jadi penyumbang bulanan tu boleh ambil. Kan ada di belakang. Ada di belakang buku ni. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafii khusr. Ila alladziina aamanu.